今日は、できるだけ早く慣れないといけませんね晩秋の季節が来たらまたカエデ北道の赤く色づいたカエデを見に行きたいですわあなたが噂の大賢者の末裔ですか Halo, welcome dan apa kabar kalian semua? Jadi kali ini Ani mau bahas hero limit banner pertama yang akan keluar di server C yaitu adalah Haitang. Jadi dia tuh tipenya adalah dragon. Untuk ultimate-nya sendiri, jadi dia tuh bisa ngeluarin ladang bunga ya. Jadi fungsinya adalah untuk ningkatin max HP sebanyak 30% dan juga dev hero. Sayangnya di sini tuh untuk durasinya tuh cukup singkat yaitu cuman 4 detik doang ya. Dan di sini juga bisa memberikan ekstra penurunan 20% kritik karet pada lawan di sekitar battle oke okay, jadi intinya untuk ultimate punyanya si Haitang itu untuk ningkatin max HP dan juga untuk ningkatin defense kemudian selanjutnya untuk pasif punyanya si Haitang yaitu intinya dia itu adalah untuk ningkatin max HP teman kita tapi kalau kita bawa partner di teman kita itu ada dragon maka untuk yang dragon itu ekstra mendapatkan max HP itu 20% Jadi untuk si Haitang ini paling bagus kalian kumbuin dengan hero-hero dragon ya Kemudian untuk skill kedua punyanya si Haitang jadi dia itu bisa memulihkan energi kalau kalian komboin dengan si Linglang maka si Linglang pun itu bisa dapetin 15 energi per setiap detiknya dan juga untuk si Haitang ini bisa nge-summon hewannya. Ada kelinci, kemudian ada bangau, dan juga ada rusa. Nah, untuk yang kelinci fungsinya adalah untuk ngejerat musuh selama 2 detik dan ngejeratnya itu pakai rumput sedangkan untuk durasi kelincinya sendiri itu bertahan sampai 7 detik kemudian untuk hero yang di summon kedua itu ada bangau jadi bangau itu fungsinya adalah untuk memulihkan HP teman kita ya tapi kalau HP si Haitang itu udah di bawah 50 maka ya prioritas utamanya adalah si Haitang terlebih dahulu kemudian untuk skill yang ke summon yang keempatnya, dia itu bisa nge summon rusa. Yang fungsinya adalah untuk Dispel status positif, contohnya itu buff buff musuh. Kemudian dia itu juga bisa ngetahun musuh. Dan juga bisa ngebuat target yang ada di dekat hero yang terkena efek rusa itu. Bisa damage-nya itu bisa berkurang. Jadi intinya untuk si Haitang ini fungsinya adalah untuk pasifnya sendiri untuk nikatin max HP. Kalau kalian ada tim Dragon maka ekstra 20% max HP nya. Untuk ultimate nya sendiri dia tuh bisa ngebuat ladang bunga yang fungsinya itu adalah untuk ningkatin defense dan juga max HP teman kita. Nah, tapi sayangnya durasinya itu hanya bertahan sampai 4 detik doang. Kemudian Kemudian untuk si Haitang ini juga dia tuh bisa ngesummon hewannya. Ada tiga hewan, ada kelinci, bangau dan juga ada rusa. Nah kelinci ini fungsinya adalah untuk ngejerat musuh pakai e, rumput. Nah rumputnya itu akan ngejerat musuh yang bisa membuat musuh tidak bisa bergerak selama dua detik. Kemudian untuk bangaunya fungsinya adalah untuk ngehil. Sedangkan untuk rusanya itu fungsinya adalah untuk menghapus status positif atau buff musuh dan juga bisa ngetahun musuh kemudian untuk skill ketiganya dia itu bisa ningkatin speednya diri sendiri kalau HP nya itu kurang di bawah 50% maka buff speednya itu akan berkurang atau hilang tapi kalau HP nya nanti itu udah balik lagi di atas 60% maka buff speednya itu yang bisa didapatkan oleh si Haitang itu akan kembali lagi Oke jadi kurang lebih seperti itu untuk pembahasan skill skill punyanya si Haitang. Jadi intinya adalah si Haitang itu paling benar, paling bagus kalian kumbuin dengan hero-hero dragonnya. Walaupun kalian kumbuin dengan hero-hero yang tipe lainnya itu tetap bagus, tapi paling maksimal kalian kumbuin dengan hero-hero dragon karena dari pasifnya yang bisa ningkatin HP itu bisa memberikan ekstra 20% kalau kalian kumbuin dengan hero-hero dragon kemudian untuk skill keduanya untuk ultimate-nya untuk skill ke ketiganya nah itu bisa berfungsi di semua fraksi ya cuman pasifnya tuh paling maksimal kalian kumbuin dengan hero dragon dan juga untuk combo utamanya itu bisa kalian kumbuin dengan si linglang karena dia tuh bisa cepat dapetin energi si linglangnya kemudian kalau kalian pengen ngebui lagi ngobil si yundo ini paling bagus ya kalian kumbuin dengan si haitang karena ia bisa ningkatin HP ya biarin yundo kalian itu tambah tebel lagi kemudian untuk hero-hero yang lainnya yang tipe dragon itu kurang lebih untuk saat ini itu cuma segini doang nah untuk tankernya kedepannya tuh bakalan ada si ayano